sebelumnya kita kasih bawang merah, bawang putih, sama cabai. Kita kasih sedikit minyak ya, teman-teman. Cabai sesuka menurut selera aja sih, mau pedas apa enggak. Kita tunggu sampai mendidih. Kita kasih telur. Dibubuk sebentar. Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita mau masak mie rebus atau mie godok ya. Biasanya kalau mau makan mie malam-malam atau pas hujan-hujan itu favorit keluarga ini ya, enak. Yuk kita caranya
membuat gimana? Kita ikuti video selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita mau masak mie rebus atau mie godok ya. Biasanya kalau mau makan mie malam-malam atau pas hujan-hujan itu favorit keluarga ini ya, enak. Yuk kita caranya membuat gimana, kita ikuti video selanjutnya.